Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabiyyina nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala. Wa adaa nafa'a fi ummi fi darain amin. Wa yajibu dan wajib 'alal muridi, atas seorang murid, ayazkura, bahwa dia berzikir bikuwatin tamatin, dengan kuat yang sempurna. La ilaha illallah, ini zikir jahar. La ilaha illallah, pertama ambil dari pusar, tarik la sampai ke ubun-ubun. Iya, perhatiin. Terus turunkan. La ilaha illallah. Sampai ya, bayangkan, fokus bayangan hati kita, fokus pikiran hati kita ke dua jari di bawah payudara. La ilaha illallah, dua jari di bawah payudara kita. Terus la ilaha illallah, ini yang hatinya keras, yang dibilangin susah banget, yang malas mulu. Obatnya enggak ada yang lain, karena itu penyakit hati. Obatnya adalah zikrullah. Zikrullah itu obatnya, zikrullah. Ya, obatnya zikrullah. Ya. Kita semua sadar nih, gua ngapa jadi orang malas banget ya? Gua ngapa jadi orang pelit banget ya? Gua ngapa jadi orang dibilangin enggak ngerti banget? Zikir itu penyakit hati. Yang sakit hatinya, bukan badannya. Badannya periksa sama dokter, sehat kuat, sehat sakit. Diperiksa sama dokter, sehat apa sakit? Sehat, berarti yang sakit hatinya yang sakit. Jadi sadarlah, yang malas itu hati kamu sakit nah. Obatnya enggak lain enggak bukan zikrullah. La ilaha illallah. Antem. La ilaha illallah. 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 Terus illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu zikirnya, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu Afgan ya. Illallah. Illallah. Hantam. Illallah. Illallah. Batu keras akan hancur dengan dipukul dengan keras. Kalau pukulnya begini, batu hancur enggak? Enggak. Pakai palu. Gumprang. Begitu pula hati.
pukul dengan apa? Zikir. Illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus konsentrasi. Illallah, la ilaha illallah. Tahu kamu orang narkoba? Tahu tuh? Pernah rehabilitasi narkoba tahu? Tahu enggak? Ada ya pondok pesantren Inaba. Pondok pesantren Inaba almarhum Aba Anom tak Surya Laya tahu? Itu adalah ya yang Inaba itu orang-orang yang narkoba. Bisa sembuh dengan apa? Proses zikrullah. Tuh yang narkoba aja bisa sembuh, bagaimana yang sehat? Terbang. Maksudnya apa? Mulia. Ini yang malas-malas loh. Ya, hanya orang sombong yang mengaku rajin ya. Zikir. Illallah. Yang kagak patuh. Illallah. Disuruh pakai songkok putih hitam aja. Illallah. Illallah. Zikirnya biar kuat. Ini beda banget lagi depan ya. Illallah zikir. Illallah. Itu juga hati yang keras dong. Berzikir biar keras. Illallah. Illallah. Saya yakin orang yang begini nih mulia. Saya yakin itu. Saya yakin. Aku yakin saya insya Allah. Saya ikut zikir thariqah. Dari mulai pas lulus aliyah, lulus sekolah aliyah, ya, pas lulus sekolah aliyah, 98, 97 lah ini antara itu, 98 lah itu. Kamu belum lahir tuh. Ada yang belum lahir. Belum lahir. Saya udah ikut zikir tarekat. Illallah. Illallah. Orang insya Allah enggak bengong hatinya. Dan mukanya enggak bengong. Orang yang suka zikir enggak suka bengong enggak. Itu yang suka bengong tuh yang enggak suka zikir. Ya. Yang suka bengong, mikirin apaan? Pengen pulang, Ikhwan gak mau pulang, Ikhwan? Enggak mau, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nikmat, zikir itu nikmat, ibadah itu nikmat, ngaji itu enak nggak begini ngaji nih? Masya Allah. Kesenangan akhirat bila mana kita cintai dan kita udah diberi sama Allah, jauh lebih senangnya daripada kesenangan dunia yang paling senang daripada dunia. Bihaitsu la yabqa fi muttasa'un, dengan sekira ya, bihaitsu la yabqa fihi, dengan sekira tidak tersisa padanya ya muttasi'un. Atau muttasa'un ya, ruang waktu yang luas ya. Enggak ada ruang waktu yang luas. Iya, maksudnya yang diluasi selain itu enggak tersisa tuh. Tidak tersisa ruang waktu
Itu aja kita terjemah itu ya. Tidak tersisa ruang waktu, enggak ada. Selain zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat orang yang rajin zikirnya, kira-kira soleh enggak dia? Teman kamu kenalin yang rajin zikirnya, ada enggak? Ada enggak? Nah, orang hebat tuh diantaranya diakui oleh sahabatnya. Di antara orang hebat. Lihat teman kamu yang rajin zikirnya. Lihat yang rajin zikirnya, lihat soleh enggak dia. Nah, lihat orang yang malas belajarnya, malas. Lihat rajin enggak zikirnya, rajin enggak? Nah, dipastikan malasnya. Coba yang malas belajarnya itu sangat dimungkinkan malas zikirnya. Ini menandakan bahwasanya zikir itu mencerdaskan. Zikir itu mencerdaskan. Hakul yakin. Mencerdaskan. Semua maknya mencerdaskan. Menggantengkan. Jadi obat ganteng. Mencantikkan. Memuliakan. Menyenangkan, mengkayakan, insya Allah yakin ya, kaya insya Allah diberi sama Allah kaya, karena dengan rajin zikir nanti Allah akan bangkitkan tuh semangat hidupnya semuanya. Pinter orang kalau pinter ilmunya dimanfaatin gak sama orang, bermanfaat gak ilmunya? Manfaat. Datang gak tuh rezeki? Datang. Itu begitu. Jadi lihat zikirnya. Pengaruhnya sangat besar sekali. Orang yang rajin zikirnya, ngajinya gak main-main. Enggak. Dia akan konsentrasi. Dia perhatiin. Buruknya lagi ngajar, dia perhatiin. Karena memperhatikan guru lagi ngajar termasuk zikruh. Termasuk ngingat Allah. Kalau yang main-main itu enggak ngingat Allah dia. Yang dia ingat apa? Dunia. Mana dunianya? Yaitu mainnya dia. Lagi ngaji begini-begini. Emang bukunya ngapa? Ada yang lagi ngaji, kecil-kecil kertas dirobek-robek. Itu dunianya. Orang yang zikrullah, enggak. Dia akan konsen. Jadi buahnya zikir ini hebat. Nah, itu di dia Osama, itu banyak buah-buah zikir itu. Fa iza zakara al-muridu, maka apabila seorang murid berzikir rabbahu kepada Tuhannya bi syiddatin wa azmin, dengan syiddah, dengan kuat, wa azmin, dan dengan azmi. Zikirnya dengan syiddah, dengan azmi. Zikirnya dengan kuat. Illallah. La ilaha illallah. Kuat. La ilaha illallah. Bareng-bareng tuh enak enggak kira-kira? Enak. Illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Enggak ngantuk, enggak tidur. Illallah. Sadarlah kita. Yang hatinya malas nih, yang malas sadar. Sadar. Tembakin tuh hatinya dengan zikrullah. Illallah.
illallah, illallah. Mobil truk mati didorong bisa nggak? Bisa nggak? Didorong rame-rame ini kita dorong jalan nggak? Orang males didorong bisa nggak? Bisa nggak? Walaupun kecil, kurus, kecil, didorong bisa nggak? Enggak bisa, kenapa? Hatinya. Maka kita rubah, minta sama Allah supaya jangan malas, jangan malas. Tuyat lahu maqamatut tariqi. Maka apabila seorang murid sudah berzikir kepada Tuhannya dengan kuat dan azmin, dengan azmi, ya, dengan azam, dengan mantap, tuyat, maka dilipatlah untuknya maqamatut tariqi, maqam-maqam tariqah, maqam-maqam jalan menuju Allah, bisur'atin min ghairi but'in, dengan cepat tanpa lambat. Masya Allah, jalan maqam-maqam menuju Allah apa? Sabar, dikasih ntar sama Allah sifat sabar. Itu orang yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, makom-makom ya mengelilinginya, sifat dikasih sifat sabar, dikasih sifat qanaah, dikasih sifat ya khusyuk, khudu, tawadu, dikasih. Itu sifat-sifat untuk menuju Allah. Jadi orang yang zikir dengan penuh kehebatan kepada Allah, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah, akan Allah berikan tuh. Allah akan berikan dia dengan cepat. Ya, tuyat lahu maqamatu tariq bisur'atin bi ghairi but'in. Yang zikir bisyiddatin wa azmin, dengan kuat dan azmi, ya, dengan azam, dengan mantap, akan Allah berikan itu maqam-maqam tariqah, maqam-maqam jalan menuju Allah dengan cepat tanpa lambat. Dikasih maqam sabar, dikasih maqam syukur, dikasih maqam qanaah, dikasih. Masyaallah. Abis zikir sabar, abis zikir syukur, abis zikir qanaah, abis zikir khudu, abis zikir tawadu. Masyaallah. Farubbama, maka terkadang kuti'a, dapat ditempuh. Nah, diputuskan maksudnya ditempuh. Dapat ditempuh fisa'atin, pada satu sa'ah. Satu sa'ah ini bisa satu jam. Seberapa waktu dah? Bisa ditempuh. Kalau di sini satu sa'ah di sini, ya satu jam. Ya. Bisa ditempuh dalam satu jam atau juga bisa bukan satu jam, ya satu seberapa waktu yang sedikit ini. Malayak ta'uhu ghairuhu fi syahrin wa aksar wa aksar. Kalau sini berarti satu jam ya. Kalau sini ada kata-kata fi syahrin. Dapat ditempuh pada satu fi sa'atin, pada satu jam. Malayak ta'uhu ghairuhu fi syahrin, apa yang tidak bisa ditempuh oleh yang lainnya dalam satu bulan. Dia cuma satu jam, yang lain satu bulan, wa aksaro dan lebih. Orang bertahun-tahun belum sampai, dia cuma satu jam sampai. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat, la ilaha illallah. Masyaallah. Lihat teman-temannya atau diri kamu yang malas lagi zikir, dia boboan. Lihat dia punya akhlak. Walaupun pinter ya rada-rada. Tapi orang yang zikir pinternya subhanallah.
tadi seperti nasi pulen dimakan enak sama garam ya, anget, pakai daun pisang di dibejek, diputer, dimakan, enak nggak? Enak. Nasi doang padahal. Tuh, siapa tuh? Orang yang rajin zikirnya. Zikirnya dengan bisyiddatin wa azmin. Kadang duduknya di depan tapi bengong aja. Nah, ini nih makanya diliatin tuh. Jangan sampai di depan bengong aja. Orang-orang zikir di bengong. Enggak dapat. Jadi zikir. Illallah. La ilaha illallah. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai kita duduk bersama orang teman-teman kita, teman duduk kita sampai kita enggak sampai, jangan sampai. Seperti orang dapat malam Lailatul Qadar, padahal duduknya bersama. Tapi yang dapat yang satu, padahal duduknya bersama, yang dapat yang satu. Kenapa begitu? Karena yang satu dia duduk di malam Lailatul Qadar bukan lillahi ta'ala, yang satu lillahi ta'ala. Allah Maha melihat hati kita. Allah Maha melihat hati kita semuanya nih. Yang dikasih yang mana? Yang lillahi ta'ala. Kamu ada orang sama kamu cari muka sama kamu, benci gak kamu kira-kira? Benci gak? Sebel gak? Gendak gak? Allah pun begitu, benci. Bahkan saking enggak sukanya Allah, enggak dikasih pahala, bahkan disiksa. Disiksa diapain? Ya, dipukul antara amalan yang riaknya itu ke mukanya. Itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Wa dalilu ala zalika, dalil atas demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, summa qasat qulubukum, kemudian keras hati-hati kamu, min ba'di zalika, dari setelah itu, wa hiya kal hijarati, maka dia seperti batu, aw ashadu qaswatan, atau lebih keras lagi dari batu. Iya, lebih keras. Kalau batu bisa enggak dipecahin? Bisa, tapi kalau orang belum tentu. Fakama, maka sebagaimana anal hajaru batu la yankasiru, tidaklah dia pecah illa bikuwatin, kecuali dengan kekuatan. Kadzalika zikru, seperti demikian pula zikir, la yu'assiru, dia tidak memberikan pengaruh, fi jam'i syattati qalbi sahibihi, di dalam mengumpulkan hal-hal yang ya terpecah daripada hati ya yang punyanya, illa bikuwatin, kecuali dengan kekuatan baru akan pecah. Illallah, la ilaha illallah, baru dia akan pecah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati-hati yang malas hancur. Hati yang kagak patuh dibilanginnya tuh hancur. Hati yang suka enggak patuh itu zikirnya kurang. Ya. Zikirnya kurang. Walaupun kecil. Ada taat, ada adab. Ada taat, ada adab. Orang kalau adab udah pasti taat. Kalau taat belum tentu adab. Taat itu nurut. Nurut. Nah, kita lihat orang yang taat enggak kira-kira kita.
Kalau pilek suruh disuruh pakai masker, ini nggak pakai masker. Ah. Disuruh pakai peci hitam, disuruh pakai peci putih, hitam juga, itu termasuk nggak taat. Nah, itu banyak zikir-zikirnya kurang banyak kok. Illallah. Kurang banyak zikirnya. Zikirnya kurang banyak. Orang zikir dia tidur. Orang zikir dia bengong. Jadi sekecil apapun, aku yakin insya Allah itu akan disapu bersih itu yang jelek-jelek oleh zikrullah. Melihat orang yang rajin zikirnya. Kamu punya teman yang rajin zikirnya, lihat. Saya yakin insya Allah beliau saleh salehah. Kadzalika afadahu, seperti inilah telah memfaedahkan akan dia al-Syekhu oleh Syekh Abdul Wahhab. Syekh Abdul Wahhab naklan karena mengutip anil qaumi dari kaum sufi. Wa hadza, dan ini wal muradu yang dikehendaki biqauli nazimi, dengan perkataan nazim bisyaddi, dengan kuat. Wa qalu, dan perkataannya summa summal maddi tahta tahtu summa fauku. Kama qala Ahmad Junaidi, sebagaimana berkata oleh Syekh Ahmad Al Junaidi Al Maimuni, yunsi'u qaula, ia memulai akan perkataan Allah. Wa baqiyatal asma'i, dan setinggal nama-nama Allah min surratihi, mulainya dari pusernya. Wa yanzilu, dan dia turun biha, dengannya ala qalbi, atas hatinya. Intah, selesai. Nah, ini yang Allah. Ya. Tapi kalau tarikhah kita, guru kita bilangin, ya, cukup di hati aja. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Ya, timbulkan aja lapas Allah. Ya. Hujamkan ke hati. Hidupkan di hati. Yaitu ini hati ini dua jari di bawah susu. Wa qala Sya'rani, berkata Imam Sya'rani, ya tazu, berguncang, iya, ya bergerak, min fauku, min fauqa, min fauqi ra'sihi, dari atas kepalanya, ila usbu'i qadamihi, sampai ke jari jemari dua kakinya. Ya, ini kalau zikir jahar. Ya. Zikir jahar. Kita lihat ada orang bergerak. Kalau kita bergeraknya pala aja. Namanya gerakan al-mubarak. Gerakan yang berkah. Seperti tadi gerakannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.